Kabar atuh. Pariban lagi, pariban lagi enggak mau, Pak. Ah, orang kampung kayak gitu enggak cocok sama aku. Ah. Ini gambar Syuli nih. Cantik kali Syuli itu. Cantik lagi. Cantik ya. Waktu masih bayi, terus aku suruh nikah sama anak bayi kayak gini, enggak mau aku. Itu puluhan tahun lalu. Sekarang dia sudah berubah menjadi gadis cantik. Ya apa buktinya kalau dia nanti cantik? Kalau enggak cantik kayak mandi. Pergilah kau ke sana, tapi tutup tatomu ini ya. Bang, di mana nih, gua enggak ngerti. Pernah aku sejauh ini, Bang. Apa pun tak jelas beri penjelasan. Mana ininya, Bang? Loh, kan tadi udah gua kasih tahu kalau kampung gua di samping danau. Mana sih lu? Abang tengok sedikit dari ujung ke ujung. Itu kan danau, Bang. Danau seluas itu abang kira bak mandi. Gua ngerti ini danau, tapi kampung gua bukan yang ini danaunya. Alah, tak ada. Udah lama kali gua tak ada nanti waktu ini, Bang. Eh, ntar dulu. Tadi kan kita udah deal-dealan. Lu mau nipu-nipu gua, lu. Lu mau nipu-nipu gua. Alah, gak ngerti gua sana. Dek, rumahnya Tulang Selelahi yang mana ya? Sukutusan. Hah? Sukutusan. Sana? Hah. Kasih ya. Ya. Kasihan, bilang dunia macai sorang. Sasara horo ina horongan. Kusmaro hamai hola koro, hola koro. Kasihan, holo kiri dengan dibasam. Sasara horo ina holongan. Kusmaro hamai hola koro, hola koro. Pariba. Main gak play, Bang? Balak 6 keluarin itu, balak 6. Bang, ada mie instan, Bang. Ah. Berapa? Kuat suara kau. Satu. Kok komen teman aku? Gak usah galak-galak lah, Bang. Emang kayak gini suaraku dari lahir. Aku bisik-bisik pun orang dengar, tahu? Pesan satu komplain kau batal. Ngomong-ngomongin aja aku dari belakang. Tunggu! Alah-alah, makan mie kau nih. Wih, cepet ya bangnya di sini ya? Ada pesanan orang nggak tadi? Nggak dimakan. Kau makan itu. Habisin! Ini bekas orang mah. Iya! Hilang moodku jualan gara-gara kau. Masak pun aku nggak mood. Tamu pun ditipu aja dari minggu lalu. Ah! Lagi nyiram namboru. Eda. Bagus ya bunganya ya. Lucu kali si Jordan. Iya, Namboru. Nanti besar kok jadi pemain bola ya, nak. Kayak Michael Jordan. Tulang. Ah, nan tulang nih. Kapan kali kau? Lama gak jumpa kita ya. Macam bintang film kau tengok. Hah? Dulu kau kecil ingusan. Tarik-tarik kolor. Itu kan dulu nan tulang. Kalau sekarang kan gimana? Keren kali kan? Tapi nan tulang juga kalau ku tengok-tengok nih ya. Cantik juga. Macam Kendall Jenner. Siapa pula itu? Ada loh artis Hollywood sana. Nan tulang namanya Marissa Tarip. Meryl Streep. Ya, itu lah. Masuk Muhammad, masuk. Keren kali sih nan tulang. Gak ada pandangan kayak gini di Jakarta nih ya. Banyak kali juga kerbonya. Mama, kamu telepon katanya kamu mau datang. Asal kali lah nan tulang. Biasa itu kalau mama ya kan. Wow. Gimana ini? Okay. Hudul aja, hudul. Have a seat. Duduk. Okay. Hey.
Nah, ini buat kau tidur di sini. Jangan bandingkan kau dengan di Jakarta. Di sini dingin kali lah. Kamarku yang mana, Nantulang? Di sini. Kau pikir ini hotel, tak ada lah kamar. Kau tidur di sini, di sofa. Sofa? Cantik kali lah sofa itu. Kau mau minum apa, Muan? Ada air putih, teh, kopi pun ada. Soda, ada tuak, ke air putih aja. Enak kali air putih di sini, kau kan belum pernah rasakan, ya kan? Kau harus coba itu, ya? Sebentar ya, Nantulang mau. Uliah deh. Cemanalah kau ini? Cewek aja yang kau pikirkan. Cobalah kau tengok tulang kau di belakang. Udah rindu kali dia sama kau. Iya, tulang, iya, tulang. Eta. Ayo. Ma. Nah itu, tulang kau di sana, di danau itu. Jumpalah kau sama dia. Udah rindu kali dia sama kau. Di danau? Itu kau lihat ada chicken putih itu, ada dekat situ lah, nyebur kau, ada tulang kau di situ, ya, Nantulang mau masak dulu, nanti Nantulang nyusul. Kau mau makan apa? Ada manuk putih, saksang, arsik, mie instan ada pula, mie instan aja, ya, asal-asal kau pigi. Iya, Nantulang. Horas, tulang. Halo, Muan. Sudah besar kali kau. Kapan terakhir kau kemari, ya? Aku belum pernah kemari, tulang. Sudahlah waktu itu kau masih SMA. Belum pernah, tulang. Sungguh, suaraku. Sudah. Coba kau pikir lagi. Jangan kau bikin pening tulangmu ini. Coba kau pikir. Waktu SMA kan? Itu apa? Tipu-tipu kau, ha? Kau memang belum pernah kemari, Muan. Tulang cuma ngeteh. Bercanda kayak orang Batak. Iya, tuh. Aku dulu lah. Iya. Mari. Mak, diajaknya kok ke tempat kayak gini, Mak. Inilah tempat sidang Raja Sialagan. Kalau si Raja bersidang, Raja akan duduk di sana. Ini Raja dari tempat lain yang belum diundang. Ini adalah tempat dukun. Ini tempat Al-Dujo. Dan ini terdakwa. Itu, baru mau ada yang tinggal ini. Perjol, udah? Alah, harus. Uli. Gimana kabar artifak dari Belanda itu? Itu dia sudah kutunggu dari tadi pagi, nggak datang juga. Sudah harus pulang aku. Iya. Sudah datang besok pagi. Iya. Gimana kabar si Bensar itu? Buru-buru. Bawalah kesini sekali-sekali. Nanti kalau nggak sibuk ya. Oke, nangga-nangga di dalamnya ya. Horas ya, dah? Ya, Horas. Aku apa ini? Sesuai pesananmu, Pak. Mantap sekali kau. Kalian aku ini. Ombus. Mau keluar nanti mata kau itu? Kenapa pula lehernya itu, Pak? Macam patah tulang dia. Anak ini. Muan, tadi kau tanya-tanya soal si Uli. Nah, ini si Uli anakku. Uli, ini pariban kau dari Jakarta. Halo, Muan. Halo, Ibanku. Uli. Halo, Iban. Halo. Kau jangan kayak gitu, tercengang kayak gitu, Muan. Kemarin ayam tetangga gak bertelur 5 hari gara-gara kayak kau gitu. Kau tengok dia, cantik kan? Miripnya dia sama aku. Kalau tak mirip mana mungkin dia cantik. Kau tengok ya, kau tengok.
kan? Mirip kan? Mirip kan? Mirip ya kan? Mirip. Mama kau bilang dia mirip sama kau, Pak. Memang dia mirip ya sama aku. Ya itu perempuan miriplah sama aku. Kau tengok garisnya, kau tengok garisnya, kau tengok alisnya. Bisa sampai pagi ya, mereka kalau beda. Ya itu perempuan, masa mirip sama kau, Pak? Kan gak ada kumisnya nanti. Kayak mana lah kau ini? Aku banding-bandingkan kumisnya. Produksinya. Aku tahu kau memang produsernya, Pak. Tapi tetap aja si Uli itu perempuan miriplah sama aku lah, sama-sama perempuan. Nah, itu tandanya aku sayang sama anak. Berarti ayahnya sayang sama ibunya. Kita ingat-ingat malam produksinya biar kita ingat ya. Ada videonya, Pak. Kau masih simpan kah? Malam produksinya. Oh, gagal kali muan ini. Tulang bisa aja nih. Waktu tulang masih muda. Gantengnya beda tipis lah sama tulang. Yang suka cuma satu. Pak, jangan diajak bicara terus lah. Biar aneh makan dulu. Iya lah. Oli. Tambah. Oli. Jangan lambat kau makannya. Tak enak ya, Muan? Ini juga enak kali nan tulang. Aku suka kali makan kayak gini. Di Jakarta pun aku sering makan makanan kampung kayak gini. Apa namanya itu? Sayur asem. Ah, itu suka kali aku sayur asem. Nan tulang juga bisa lah masak sayur asem. Oh ya? Tapi kalau malam ini belum asem. 3 hari lagi baru asem. Asem pasti. Ya kan, Pak? Itu... Iya, itu. Sayur asem. Setauku perempuan yang cantik itu cuma mamaku aja. Ternyata paribanku juga cantik kali. Sampai terkejut aku. Tapi aku yakin kau pun terkejut kan? Lihat pariban kau bentukannya kayak aku gini. Halo, Miss. Jackson! Itu, saya minggu depan gak bisa kelas bahasa Inggris. Kenapa? Mau ikut Bapak ke Medan. Oh. Kau juga? Ya udah, gak apa-apa. Minggu depan kalian ikut ya? Iya. Makasih, Miss, ya. Iya, sama-sama. Ayo, saya kesana dulu, Miss, ya. Iya. Li, siapa itu dia? Anakku. Hah? Anak-anak muridku. Oh. Li. Li, kau kerja di Samosir juga? Iya. Di mana? Aku kasih tahu, kau juga gak akan tahu lah, Ban. Coba lah dulu parimanmu ini. Mujairnya satu, yang besar ya. Apa? Tapi kau dulu sempat kuliah juga kan? Iyalah. Di mana? Di... biasa-biasa saja lah. Cukup satu. Satu aja. Dibersihkan ya. Di Medan, S1 aku di sana. Uh-huh. Aku kerja sebentar di sana, lalu aku lanjut ke Kuala Lumpur S2, kembalilah aku kemari. Ya kerjalah aku di Samosir ini, di Museum Batak di sini. Ngapain kau di Museum Batak? Ada apa Museum Batak isinya? Macam-macam lah isinya. Apa? Semua marga ada museumnya. Museum Sitorus pun ada di sini. Kau perlu pergi ke sana biar kau tahu sejarah leluhurmu. Terakhir kali aku ke museum yang bagus, museum sejarah itu ada di Belanda. Apa nama itu ya? Museum Belanda, Rijk. Rijk Museum maksudmu, Museum Nasional Belanda itu. Oh iya itu? Iya, bagus itu. Satu lagi deh, ikan masnya besar ya. Kau tahu, Li? Kau sering mati ikan? Iya. Hah? Kau tahu? Tahu lah. Kau suka sejarah juga rupanya. Iya. Kalau kau sering pergi ke Eropa, kau pergi ke Hermitage Museum itu di Rusia. Banyak kali peninggalan artefak di situ. Eropa itu bagus-bagus sekali museumnya ya. Lalu kilo, Dedar. Tapi pernah aku ke sana. Ya, kilo. Udah ya. Kali. Tenang aja, hidup. Kita bulan madu sana ya. Hidup. Oh, hidup, pasti hidup, Dedar. Mana? Hidup, teh. Medan, kan mana? Lih. Oh, yaudah. Nah, kan? Ya. Kita ya, aneh ya, juga, ya. Li, ya. Sepupuan tapi kita nggak pernah jumpa, ya. Bagaimana kira-kira begini? Tolong, Dedar. Pemilihmu pun nggak pernahnya kemari. Ya kan kau pasti tahu, aku dari lahir, besar, kerja Jakarta terus. Kemarin ya? Mana? Baru pertama ya, kali ya. Nih aku ke pulang kampung nih. Ternyata kayak gini bentuknya. Bisa kau bahasa Batak? Bahasa Batak? Ya, nah, logat-logat dikit aku bisa lah. Tapi kalau bahasa Batak, nggak bisa aku. Nggak ada yang ngajarin aku, nggak ada kursusnya. Nggak kepake juga di Jakarta. Emang boring ngajarin? Mereka lagi lebih pasti bahasa Betawi daripada bahasa Batak lah. Cantik ya? Sudah.
Oh, jadi cantik memang ikan di sini. Paten kali apalagi nanti kalau udah dimasak. Mau lihat ya? Mau lihat. Jodoh. Nih, kau bawa lah ini ikan. Bawa sayur. Pegang sayurnya. Kau pegang sayurnya? Ya. Yang malu ya? Lih, masih hidup nih. Li, masih hidup, Li. Mak. Li! Uli! Eh, Horas bang! Horas, udah kepajak aja kau pagi-pagi kayak gini. Iya, belanja aku. Nabaga kekuasian, songon gua remi. Eh, kenalin ini, familiku dari Jakarta. Ini kawanku, Binsar. Horas, halo Mon. Horas, Le. Halo Mon, ya. Apa biasa dipanggilnya? Halo? Mohon bang. Ah, halo aja, biar nggak standar kali ya. Betul kali bang, standar kali mukanya ini. Macam standar sepeda. tapi kayak mana kalau dia terima telepon? Hah? Halo? Bisa bicara dengan halo? Kayak mana menurut Mbak Mohon? Ah, lucu kali. Lucu kali family kau ini. Lucu ya? Lucu kayak gini, aku tuh paribannya Uli dari Jakarta. Apa dia bilang, Mamut? Paribannya, bang. Habis, kang. Habis lah. Habis. Denger aku, wah. Uli. Apa, bang? Kemana kau malam ini? Gak ada. Mau ikut aku gak ke Tomok? Ada apa di Tomok? Ada diskusi soal pariwisata di sini. Ikutlah aku. Hah, mau ya? Nanti kau jemput aku ya. Oke. Apa kau ini foto-foto aku? Mau aku post di Instagram. Cantiknya aku di sini. Cek aku ya. Kau punya Instagram? Ada lah. Ada. Ah, aku pun Instagram aja punya lah. Kilogram pun aku ada. Nih, itu. Part 1 sampai part 7 punya aku semua. Follow aja lah. Apa Instagram kau? Biar aku blognya aja ya. Betul bang. Blok aja bang. Aduh. Aduh, udah ya Lia. Iya. Aduh. Ke proyeknya aku dulu ya. Iya, Bang. Mau tengok hotelku yang sedang dibangun. Oke, nanti ya. Malam ya, Bang ya? Ya. Iya. Kau enggak usah yang cantik-cantik. Ay, gombalnya. Horas, Bang. Horas, Uli. Horas ya. Halo, pergi dulu ya. Bang, kemana keretanya? Bangun hotel katanya, paling hotel monopoli. Ada zaman kayak gini orang kayak gitu mukanya. Maaf ya, emang begitu orangnya, suka bercanda. Lucu dia, tapi baik orangnya. Orang kok mukanya lawan Nara. Aneh kali. Kau tengok rajamu. Pucat kali dia. Sekak mati ini namanya. Ah, betul kali kau tak bisanya main catur. Batak kawinya kau ini. Meninggal itu loh, aku gak pernah main kayak gini. Aduh, aku biasa main PlayStation, gak ngerti aku main kayak gini. Apa itu PlayStation, PlayStation? Orang Batak gak ngerti PlayStation. Mainnya catur. Aku ada lagi. Lagi? Kita mulai lagi. Main lagi? Main lagi. Sampai kau pintar. Ah. Orang pulang. Oi, Binsar. Ngeci sekali kau. Kau kemana kau, Binsar? Mau ajak Uli ketemu tulang. Kawan-kawan mau bikin acara untuk danau kita ini. Mereka minta saran aku. Ah, tulang kayak gak tahu aja posisi aku kayak gimana. Kau mau ajak Uli? Ya. Malam minggu? Iya tulang. Kalau kau ajak anakku pergi malam minggu, serasa malam Jumatnya aku. Kau ajak lah mohon biar lihat semua usir dia. Wah. Biar. Ah, sudahlah. Kau gantikan dia. Biarkan aja dia tulang. Bisa googling itu dia. Udah panik dia itu. Ah, tak bisanya dia main catur. Sudah 7 kali rajanya ku makan sampai kembung aku. Kau gantikan dia. Ah, kau dengar kan? Minggirlah kau itu. Ah. Ya. Yeah. Serahkan pada ahlinya. Jadi enggak bisa dia main catur. Balai berarti dia nih. Iya, balai dia. Apa itu balai? Bos. Paham itu. Apa itu balai? Mak, muter-muter aja pertanyaannya. Balai itu Batak alai tulang. Ah. Sudah baru tak ngertinya. Mana tulang kayak gitu aja gak ngerti. Tulang. Tulang.
Bereni tulangun. Balaga tibu ali sungguna mati punana. Iya. Ai bu hama. Pagodaku menghalang timpe bana. Bor sehat tulang. Tubuh ruwa lemur hana. Hah? Ruhana. Yang tubuh ruwa lemur ham. Hah? Nama hati 26. Hah? Jawab. Jawab. Hah? Iya kan? Iya. Iya. Apa sih? Nama hati punya HP. Kau fokus, kau fokus. Fokus ini. Lihatlah ini ya. Abang mau main catur. Biar jadi bataknya kau. Bener lu nih. Salah deh. Ini kastelnya nih. Tukar. Udah nih. Jalanlah tulang. Aku maju dulu ya. Ya, jalanlah. Yang tua lebih dulu. Riba, Bang. Riba. Mana? Merti riba pun. Riba, oh. Merti riba juga kau ya. Nah, kau lihat nih. Biar dia tuh. Kencing dulu ya. Mbak. Ampun, kencingnya dia. Ah. Oi, Mama Uli. Bikinkan abang ini kopi dulu lah. Ya. Mohon maaf batu kursi, silakan. Molo adong, najolo. Nama ngalakup. Iko pangoteon di raja do, di somma tempat eksekusi na, jala di somma raja-raja na hina kudul. Nyomma raja na, nyomma na tutuan ni huta, jalope na tutuan ni huta totong. Jalo marpanukut do raja tu, na tutuan ni huta, penasehat na, asabu di eksekusi. Aku jalan? Jalan lah tulang. Bang, aku pergi aja ya. Hah? Pinjam mobilmu. Loh, kan aku yang mau antar kau, Uli. Mas, udah lah pinsar. Kau fokus ini, pinti ini. Ma, aku mau antar. Fokus, pergi. Fokus. Fokus, Binsa. Fokus. Harga diri nih, halo, malu. Tulang. Non borongin mata lanjut, sampai pagi pita tulang. Ali, jual gua antar si Uli dia tulang, ya. Sudah, besok gua antar kau. Udahlah, bos. Lawan aja. Malu kan, harga diri, bos. Dosa juga lawan orang tua, kayak mana lah, Mut? Gak masalah itu. Kalau mau bertengkar mau main catur. Kenapa itu? Binsar. Ah, sudah lah fokus. Udah, lawan aja dulu. Eda. Uli. Mana si Binsar itu? Binsar, ada orang lagi mar satu buat bapak. Siapa ini? Paribanku, halo Muan. Tiur. Halo Muan. Kapan kapan aja kelas Binsar. Nanti kok aku. Nomor aku tuh Ibana. Cocok aku kan sama cocok dia. Cocok lah. Iya. Kapan-kapan jalan kita berempat. Kau, Muan, aku sama Binsar. Aku ajak dia keliling sama Musir. Iya. Marga itu. Eta-eta olo. Apa dia bilang? Anak gaul Jakarta dia, gak bisa nyebar sebata. Pantas dia pakai jaket dingin-dingin. Ajar kau ya, baru berapa hari di sini kau. Egam. Lu katanya bos, ngendal masalah kayak gini aja gak ngerti lo. Gini lo, materi briefing, presentasi, semuanya kan udah gue kasih ke si Joko. Ya biar si Joko aja paksain tuh presentasi, bilang bulan madunya undur aja. Ya, disuruh gue, mau digaji atau enggak, gitu aja bilangin sama dia. Udah lu telepon gue ntar lagi deh, ini gue lagi ngobrol sama Ghost Rider. Kayak mana tadi? Nggak ada otak kau ya? Hah? Aku dijinjin sama Uli, malah kau yang gue pergi. Pakai mobil aku lagi. Yang nggak ada otak itu aku atau kau, Bang? Kau lah. Kau lebih milih main catur sama tulang. Ya aku pergi lah sama Uli. Nggak usah so hebat kau ya. Kampungku ini, merat.
Eh, kalau kau berani, kita tanding catur besok di Lapo. Catur, bos. Catur aja, bos. Belum tahu dia siapa Winter ya. Ngajar. Eh, ada kau, Bang? Uli. Ah. Mau ikut kau lihat Horboh? Ah, enggak lah. Mau ke proyek aku ini. Cuma tengok kau juga sebentar. Siapa tahu ada lecet abis pergi sama si Halo semalam. Ah, saja kau, Bang. Manisnya kau pagi-pagi kayak gini, ya. Bang, aku itu sebenarnya mau... Shhh. Minta maaf kau. Ah, macam kenal aku sehari dua hari aja, Uli. Ah, udahlah. Yang lalu biar berlalu. Kita song-song aja masa depan kita kayak mana, ha? Ah, muncung kau itu. Bosan aku dengarnya. Tuh kok lebih kan. Ayo, Ban. Wah, Iwan nih, Iwan. Orang gila rupanya kau di kota ya? Berapa anak bolong-bolong kayak gitu, kayak mana cara berpakaiannya? Ketimbang kau kayak kertas kado, pakai pita mula. Ngetren Jakarta. Uluk, halo, uluk. Era naritik doho. Udah. Kita pergi yuk. Kau nggak mau ikut? Nggak. Nah, yuk. Pergilah. Ayo. Pergi dulu ya. Sama Ibanku. Pergilah, sono. Ah. Bukit kali, Mak. Wah. Udah lah, ini. Kau datang, Mak. Ulah. Kau tengok, Mon. Ya, Tuhan. Ini semua warisan opung. Tulang semua yang kerjakan itu. Tadinya ada 100. Sekarang sudah berapa, Mak? 500. 500. Tapi itulah banyak saingan sekarang. Kalau saingan kan biasa itu tulang. Yang mantap itu tulang dari 100 jadi 500 horbo, ya kan? Nah, kayak mana itu jualnya tulang? Ya. Tulang kau nih kampung kali. Masihnya dijual itu onan ke onan. Enggak kayak anak muda zaman sekarang. Online. Sis, dibuka PO horbo, sis. Bebas ongkir. Cepet kali itu jualnya. Pak, bisnis itu harus demokrasi. Teknologi bukan demokrasi. Nah, itulah. Itu dia, Ban. Mama bapak ini, aduh, gapteknya. Apa kau bilang gaptek, Budi? Ya, gaptek lah, Pak. Nggak ngerti mereka ini kalau berdagang itu sekarang nggak bisa lah cara konvensional. Pak, kau tuh sekali-sekali harus dengarkan anak muda ini. Tulang. Lamhot. Nantulang. Lamhot. Ada titipan dari Bang Bingsar. Sebentar ya. Tulang. Ah, buat kuning. Iya. Mau lihat ya? Dan tulang. Mau lihat ya? Uli. Mau lihat ya? Hola tolu dong. Hola tolu. Kata Bang Bingsar. Cuma tiga. Tengalung buat Simuan. Ini. Eh, tulang. Horbo bule kayak gitu, berapa harganya sini? Mahal itu, Mohan. Langka itu. Kampung pantangin gua main kayak giniin. Ya gak ngerti aja ada teknologi YouTube. Andi Bahtiar YouTube. Semalam jadi grandmaster nih gua. Thank you.
mana nggak datang-datang di lemhot. Capek aku pemanasan. Kau pijit dulu aku lah. Bang, pokoknya jangan sampai mau kalah. Harga diri nih, Bang. Iya. Woi.